Hey, penasaran kepada apa yang sering dikonsumsi ibumu. Wah gila Jul, ini jukebox masih ada dari dulu. Konsisten banget dengan gini 90-an ya. Hingga kini tercipta dirimu yang cantik jelita. Eh mas, kita di situ tuh mejanya, tuh. Gitu? Iya, sebelah panggung. Hey, penasaran kepada apa yang sering dikonsumsi ibumu. Apa ini? Pasti di kafe ini Mas Zul ngeliat talentanya Mas J ya? Iya gak? Enggak lah, gua sama J kan udah sahabat dari SD. Talenta dia udah kelihatan dari dulu. Gua ingat di kelas kesenian, orang-orang pada bikin prakarya standar, dia nulis lagu. Tapi gara-gara itu dia jadi serius nyanyi. Dan mateng di situ. Di kafe ini, gue sepakat untuk jadi manajer dia. Dan janji bawa dia ke puncak. Gue tepatin. Masakan yang sama. Tapi yang gue gak mikir, setelah puncak, cuma ada turunan. Suram. Tahukah kau apa yang sering dikonsumsi ibu bapakku? Anak gue aja. Udah. Kita pesan minum dulu aja. Hingga kini tercipta. Guys. Diriku yang Matuna, biasa. Ya, masih saja. Siap-siap. Lo kenapa grogi? Bukannya lo tiap weekend manggung di sini? Ini agak beda, Mas. Yang ini ada sedikit penentuan masa depannya. Kita mungkin bersama. Warnanya berbeda. Biar aku saja. Sama warnanya berbeda, biar aku saja cari yang setara. Tak mungkin bersama warnanya berbeda, biar aku saja cari yang setara. Siap-siap. Terima kasih semuanya.